pak 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 tangkap dia pak dia ini materinya tadi brutal pak materinya itu provokatif pak tangkap pak 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 tangkap pak pak tangkap pak tangkap 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 pak 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 tangkap 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 dia pak tangkap bawa dia pak bawa bawa materinya materinya menyinggung menyinggung banyak orang menyinggung banyak orang pak menyinggung dia mana tangkap dia dia tukang fitnah pak tangkap penjarakan seumur hidup seumur hidup penjarakan dia penjarakan dia Komika Abdul Arsyad ditangkap. Kabar itu salah satunya dibagikan oleh rekannya Ari Kriting. Melalui kicauan di akun Twitternya, Ari Kriting mengaku mendapat kabar bahwa rekan sesama komika Abdul Arsyad ditangkap. Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui banyak terkait duduk masalahnya. Detik-detik Abdul Arsyad ditangkap sempat direkam oleh Mamat Al-Katiri yang juga komika rekannya. Abdur yang mengenakan kemeja kotak-kotak terlihat turun dari panggung. Tak berapa lama kemudian, ia digandeng oleh dua orang petugas berbaju coklat. Dalam video itu terdengar mamat yang merekam aksi penangkapan itu bercelutuk, tangkap dia, materinya provokatif. Tangkap pak, tangkap pak, bawa dia pak, teriak mamat. Tak hanya itu, ia juga meminta Abdur dipenjarakan seumur hidup lantaran kerap melakukan fitnah. Materinya menyinggung banyak orang pak Dia tukang fitnah Penjarakan seumur hidup pak Teriaknya lagi Sementara Abdur tampak terlihat cengar-cengir Melihat dirinya dibawa oleh dua orang petugas berbaju coklat